tanggal 20 Desember kemarin, kita groundbreaking pengolahan sampah pertama di Indonesia. Itu nanti kapasitasnya bisa mengolah 2.200 ton per hari. Jadi seperempat dari sampah di Jakarta. Kita tinggal perlu tiga lagi nih. Dan nah, insya Allah 2019 kita akan bisa tiga lagi kita mulai. Begitu tiga lagi kita mulai, Jakarta mandiri. Tanggal 20 Desember kemarin, kita groundbreaking pengolahan sampah pertama di Indonesia. Itu nanti kapasitasnya bisa mengolah 2.200 ton per hari. Jadi seperempat dari sampah di Jakarta. Kita tinggal perlu tiga lagi nih. Jadi nah, insya Allah 2019 kita akan bisa tiga lagi kita mulai. Begitu tiga lagi kita mulai, Jakarta mandiri.